Apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya drama The Penthouse 3 nih? Ada big spoiler untuk Penthouse Season 3, pasti kalian juga kaget banget. Ini adalah tentang Jo Ye-in. Kalian inget dong tentang sosok Jo Ye-in ini? Anak dari Shim Suryon yang ditukar oleh Jo Dante sejak bayi, pengganti dari bayi Min Sola yang sekarang dikirim Shim Suryon ke Amerika, guys. Kemarin Jo Ye-in melakukan wawancara dan memberikan spoiler yang sangat mengejutkan. Dalam wawancaranya tersebut, dia mengatakan sedang mempersiapkan diri untuk Penthouse Season 3. Artinya, dalam Penthouse Season 3, Jo Ye-in akan kembali dari Amerika. Apakah kembalinya Jo Ye-in ini akan membuat Shim Suryon menjadi lebih kuat? Pastinya dia akan membalas dendam terhadap Jo Dante yang membuatnya tidur selama belasan tahun. Dan ataukah mungkin sosok orang tua asli Jo Ye-in akan muncul di Penthouse Season 3? Dengan kembalinya Jo Ye-in di Penthouse Season 3, apakah semua anak dari Shim Suryon akhirnya akan kembali dan membantunya melawan Jo Dante? Oke guys, makin penasaran apa rencana dari Jo Ye-in setelah kembali ke Korea? Pastinya untuk balas dendam juga ya. Secara Jo Ye-in juga memegang kekuasaan atas tanah dari Jakomo yang telah diwariskan dari ayah Shim Suryon. Dan kabarnya di awal Penthouse Season 3 ada salah satu anak dari Hera Palace yang meninggal, guys. Ya udah, kita tungguin aja penayangan Penthouse 3 bulan depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.